Pasukan Israel alias IDF masih terus melakukan operasi militer di kompleks Medis Al-Shifa Gaza. Sebelumnya, IDF menyerang RS Al-Shifa pada Senin 18 Maret 2024. Kini mereka kembali melanjutkan operasi militer di Rumah Sakit Al-Shifa. Tim tempur Brigade 401 bersama Sayet 13, tentara unit Dufdevan, dan pasukan ISA mengklaim menemukan dana milik militan Hamas. Mereka mendapati dana sebanyak 11 juta shekel dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dinar Yordania. Meski melakukan penyerangan, pasukan Israel mengklaim turut memasok bantuan untuk para warga yang mengungsi di kompleks Al-Shifa. Bantuan itu memuat sekira 1.800 liter air dan makanan seberat 3,8 ton. Lewat saluran telegramnya, IDF merilis video saat pasukannya memasukkan bantuan kemanusiaan ke RS Al-Shifa pada malam hari. Kemudian klip itu berlanjut dan menunjukkan saat sejumlah warga mengambil bantuan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.